Gempa hebat berkekuatan 7,7 skala Richter disertai tsunami yang melanda di wilayah Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah terus mendapat simpati dari berbagai pihak. Salah satunya ada pemerintah Provinsi Jawa Timur yang menyumbangkan dana bantuan sebesar 5 miliar untuk para korban gempa. Pernyataan ini disampaikan Gubernur Jawa Timur Soekarwo usai menghadiri sidang paripurna istimewa penyampaian visi-misi Wali Kota Malang. Soekarwo mengaku pihak Pemprov memberikan bantuan dalam bentuk uang senilai 5 miliar rupiah, serta mengirimkan bantuan tenaga medis untuk korban gempa dan tsunami di Palu. Dipilihnya bantuan dalam bentuk uang dikarenakan jika membantu logistik akan susah dalam pengiriman. Bantuan uang dirasa lebih tepat sasaran karena bisa digunakan sesuai kebutuhan para korban. Kita pertama nggak ngirim tentang logistik, ngirim uang 5 miliar dari Pemda Provinsi, sama ke Lombok juga 5 miliar. Kedua, ngirim tenaga dokter, terutama untuk ortopedi, untuk bedah tulang, karena sebagian besar pasiennya patah ini yang masih hidup. Itu ada 16 dokter yang kita kirim, plus tagana, macam-macam. Ada 40, kita buat posko di sana, tapi yang diperlukan itu dokter ortopedi. Total ada 16 dokter ortopedi yang dikirim oleh pihak Pemprov Jatim. Hal ini dikarenakan banyaknya korban yang mengalami patah tulang. Selain itu, pihak Pemprov juga mengirim puluhan relawan tangga bencana. Untuk bantuan uang sendiri, Pemprov sudah mengirim ke Palu pada Senin lalu. Dari Kota Malang, Ahmad Amin melaporkan.